Halo teman kece, balik lagi sama Kak Rina. Kali ini kita akan membahas soal kimia kelas 10 dengan topik ikatan kimia, subtopik ikatan hidrogen dan gaya van der Waals. Penasaran? Langsung aja yuk kita lihat soalnya. Perhatikan gambar ini nih teman kece. Pertanyaannya, ikatan hidrogen ditunjukkan oleh nomor. Oke, ikatan hidrogen itu adalah ikatan antara molekul-molekul polar yang mengandung atom hidrogen. Nah, ikatan ini terjadi antara atom hidrogen dari suatu molekul dengan atom-atom yang memiliki keelektronegatifan paling besar, seperti fluorin atau dilambangkan dengan F, oksigen dilambangkan dengan O, dan nitrogen dilambangkan dengan N dari molekul lainnya. Nah, perbedaan keelektronegatifan yang sangat besar inilah yang akan menyebabkan elektron atau hidrogen menjadi tertarik sangat kuat ke atom yang lebih elektronegatif. Nah, beberapa contoh senyawa yang mengandung ikatan hidrogen antara lain adalah H2O, NH3, dan juga HF. Nah, kemudian gaya antar molekul itu adalah gaya tarik yang terjadi antara dua molekul, sedangkan gaya intramolekul terjadi di dalam molekul itu sendiri. Nah, pada gambar tadi, nomor 1, 3, 4, dan 5 itu merupakan gaya intramolekul, yakni ikatan kovalen, ikatan yang terbentuk dari atom H, yaitu atom non-logam, dan juga atom O yang sama-sama non-logam. Kemudian, sedangkan nomor 2 merupakan gaya antar molekul, yaitu ikatan hidrogen, yaitu ikatan atom H dari satu molekul dengan O dari molekul lainnya. Jadi, ikatan hidrogen ditunjukkan oleh nomor 2 atau pilihan jawaban yang B ya, teman kece. Nah, gimana nih teman kece? Mudah kan? Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak dan lebih bervariasi, langsung aja yuk daftar di website kejarcita.id atau bisa juga langsung download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita!